lagi nyari-nyari di Shopee ya. Terus ada toko murah banget namanya Fun Store Official. Tuh lihat. Apa Fun Store? Fun Store itu Fun Store Official. Fun Store. Iya. Pokoknya itu nih ya, lihat barangnya bagus-bagus banget kalau enggak terus murah. Ah, itu cuma gambar. Ya, murah banget. Ya, lihat nih. Harganya 2000-an juga udah ada diskon potongan gitu. Lihat nih. Bagus kan harganya, murah. Ya bagus, tapi itu cuma gambar ya, biasanya. Ya tapi bagus, cobain dulu. Emang di mana? Itu di Batam, tahu enggak? Terus dia tuh ya ada ongkir gratis. Jadi cobain aja. Ini tuh apa, aplikasi apa? Shopee. Ya udah cobain. Emang kamu pesan berapa biji? Aku pesan 15 item. Oh, 15. Apa aja? Murah-murah banget di sini. Totalnya berapa itu? Totalnya 97.000. Wah, 97.000, 15 item. Yep. Oh, guys. Cobain. Penasaran? Ya udah coba pesan. Oke, pesan ya. Dah. Pikachu. Halo guys, balik lagi ke channel gue. Anjir. Nah guys, kali ini gue mau unboxing lagi ya guys ya. Tapi ini gue unboxingnya gak tahu kita nih yang pesan ya. Katanya ada barang-barang murah di Batam dan dia pakai aplikasi Shopee tuh. Ada diskon juga, terus ada promo ongkir gratis ya. Nah, penasaran kan barang apa aja yang kita beli? Gua nggak tahu apa aja yang beli guys, jadi kita langsung aja. Kapan datangnya? Lagi jalan. Emang sepi cepet ya? Cepet dong. Oh ya udah, kita tunggu aja ya. Satu, dua, tiga. Wow, kurang tengah ya ini. Wow. Ini pengirimnya dari Fun Store Official guys. Jadi nama tokonya Fun Store Official di Kepulauan Riau, Batam. Oh ini jauh ya, tapi cepet-cepet ya. Tadi kamu pesen hari ini, datangnya hari ini. Cepet banget guys. Okay. Ini apa ya dalamnya? Kamu 15 item kok kecil-kecil gini? Coba dulu buka. Ya udah kita langsung aja buka ya guys ya. Sambil gua buka ini unboxing dan kita bakal review satu-satu barangnya ya. Ini si Pikachu kita simpan dulu di bawah. Dadah Pikachu. Nah, gua bakal unboxing dan gua bakal review satu-satu barang yang kita beli ya, apa aja. Nanti sesuai dengan harganya, nanti gua sebutin juga harganya. Misalkan harga barang itu berapa, harga barang itu berapa. Jadi kalian bisa hitung sendiri. Katanya ini totalnya 97.000. Iya, 97.000. Ya, 100.000 kurang lah ya. Belum sama ongkir itu ya guys ya. Ongkirnya kan terserah gratis. Kalian. Oh iya, ongkirnya katanya ada promo gratis. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja unboxing. Unboxing itu kenikmatan yang hakiki guys. Ini gimana unboxingnya? Plastik gini ya? Terus sama apa aja bukanya? Ya udah, komen ya, kita mau unboxing ya. Oh, jangan diperudahin semua ya. Satu-satu. Iya, gitu. Kalian penasaran kan dengan barangnya apa aja? Nah, kalian coba tebak barang apakah ya. Katanya ini ada yang cowok, ada yang cewek guys. Jadi kalian tebak aja ya. Buntelan. Oh ini dia pakai babaruat lagi guys dalamnya. Oh cukup apa ya? Cukup. Jangan, cukup aman lah ya, cukup aman. Wow. Ini kok cuma beberapa doang ya? Nah. Ya, kita kan tebal takut pecah kali. Oh, emang ada. Nah ini nih, barang pertama nih. Buka ya. Nah ini barang pertama guys. Kita lihat. Apa ini? Ini kan mystery book ya. Oh what? Apa ini? Bukan kamu. Ini apa guys? Ini ada Superman ya. Naruto. Oh ini headband. Ini headband guys. Harganya berapa nih? Kamu yes. Ini tuh harganya besar. Ini satu-satu ya? Oh ada dua guys. Ini ada tulisan love juga. Itu harganya 4.900.
doang. Wah, satunya 4.000 guys. Itu tuh ya, ada potongan. Tadinya 5.999 jadi 4.999. Wah, tadinya 5.000 sekarang jadi 4.000 guys. Potong 1.000, tapi ya lumayan ya. Oh, ini karet. Bagus kan? Worth it gak sih ini? Ini bagus loh guys, sablonnya tuh kayak apa ya, polyflex gitu loh guys. Jadi sablonnya tuh bukan sablon biasa, jadi polyflex. Enggak deh, ini bagus ya? Gue coba ya guys ya. Ini gue buat apa ya, buat ini? Gila gue ya. Gue kayak orang gila. Gue coba guys. Gimana sih pasangin? Oh ini gede. Kayak gini ya kayaknya. Ini kayak K-pop gitu ya berarti ya. Kamu pakai nggak? Enggak. Gua coba yang ini ya. Oke, kita langsung aja ke barang kedua. Oke. Berarti ini barangnya sama ya, satu ya. Ini harganya 4.000-an guys. 4.000 per bus. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Apa itu? Kacamata. Kacamata guys. Itu kacamata harganya berapa ya? 7.000 ya. Kita lihat ya, 7.000 kayak gimana deh. Oh ini plastik dan... Itu tuh potongan dari harga 8.235. Dari harga 8.000 dan dipotong lagi guys, jadi harganya 7.000. Oh, ini sih emang besi sih ya, bahannya besi guys. Jadi ya kalau cukup ringan sih ya. Dan ini kacanya plastik ya guys ya. Dan ini bukan min ya berarti ya? Enggak lah. Oke, kita coba. Oh, Harry Potter. Oke, gimana guys? Gue udah kayak Harry Potter. Ini ada cobetnya gue di sini ya. Oke, kita langsung aja lanjut. Ini semua barang gue pakai ya guys ya. Next. Zulit ini, Zulit ini coy. Jadi yang unboxingnya kita sekarang yang pakainya gua semua ya. What is this? Apa itu? Ini pet rambut coy. Kok gak ada bungkusnya lagi? I don't know. Ini pet rambut. Ini gua buang dulu ya. Ntar, pasan gua gak beli ini deh. Hah? Iya. Gratis kah? Gak tau. Gua gak beli itu. Ini kita dapat ini guys, gak tau apaan. Ini ada karet-karet ya. Gua beli itu. Katanya kita nggak beli ini. Next ya. Ya udah, ini bahan karet biasa ya. Ini kayak karet rambut gitu. Nggak tahu harganya berapa dan kita dikasih guys. Mungkin baik ya. Bonus ya. Mungkin. Ini adalah kuas. Oh ini kuas masker buat kosmetik ya guys ya. Ini gue keren nggak sih pakai kacamata gini sama kayak gitu. Ini ya, aku beli harganya 1.250. 1.200? Ini tuh aku pernah beli di toko ya, tapi emang sih agak gede dikit. Harganya 7.000, ini 1.000-an. Gila ya, kan? Kita lihat aja ya kualitasnya guys. Kita lihat aja kualitasnya. 1.000-an. Tapi lembut loh. Ya memang begini. Nih coba ya, gue lembut gak guys? Lembut kan? Okay. Ini 1.000 guys. Sama rokok aja emang rokok guys ini. Padahal bahannya ini benar-benar plastik ya. Emang ringan banget. Dan tapi bulunya lumayan halus kan. Oke, okay, next ya. Oke, okay, gua coba ya guys. Ini buat muka kan? Iya, yep, buat masker, pakai masker. Enak sih guys. Oke, okay, next. Apa itu? Wow, apa ini? Itu penutup mata. Eye mask guys. Penutup mata ya, buat tidur ya. Gimana? Kayaknya. Ini harganya berapa? Ya aku lagi lihat. Kita tuh banyak belanja ya guys ya, kali sekali belanja 15 item katanya. Harganya 4.500. Wow guys, 4.500 guys. Ini benar-benar wah lembut banget. Itu dari harga 6.500, parah gak sih? Harga dari awalnya 6.000 dan diskon 4.000. Yap. Wow. Guys, ini bahannya lembut banget kayak si Pikachu guys. Dan ini ada apa ya? Jadi dia timbul lagi, ada kainnya lagi, guys. Oke. Okay. Kamu coba ini pakai. Wow, wow.
Nah, gimana guys? Jadi matanya sipit nggak? Tetap jelek lah ya. Ini yang pakai gitu. Udah cepetan. Itu barang keberapa? 1, 2, 3, 4, kelima sekarang ya. Okay. Barang kelima. Next. Gak usah lama-lama cepetan. Iya bentar, kenapa? Apa ini, itu? Ini ikanan. Apa ini? Itu korek kuping. Oh, korek kuping guys. Jadi itu tuh korek kuping bisa nyala gitu loh. Ini korek kuping bisa nyala dan bentuknya ikan. Coba kita review ya. Itu harganya 2.500. 2.500? Dari harga 4.000 coy. Gila dari harga... parah bener. Ini kalau di mall-mall kan suka ada ya. Kayak strawberry, kayak apa ya, strawberry. Strawberry gituan, cuman emang harganya tuh sekitar 15.000. 15.000, 5.000 lah ya. Tapi sekitar... ini 2.000. Ini udah ada lampunya guys. Udah lampunya, terus di sini tuh kalian lihat nih, ini bentuknya. Gak bisa ya, gak bisa fokus ya. Nah ini bentuknya ikan dan di sini di bawahnya kayak ada apanya yang putihnya ini. Apa ini ya? Itu kayaknya buat kayak buat ini. Gak mungkin lah. Oh. Itu kayaknya buat masukin si itunya tuh. Oh ini situ. Kita punya dapat lagi. Oh bisa simpen di sini guys. Iya. Yep. Oh. Ini strawberry enggak ada yang nyimpen juga. Iya ya. Ini 2.500. 2.500 guys. Udah sama baterainya lebih mahal. Oke, kita lanjut aja. Ini gua sama ya. Ini barang kelima, terus barang keenam. Ini ada lagi dong. 1, 2, 3, 4. Berarti itu berapa ini? Keenam ya. Ini barang keenam. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ke-6 sekarang ya. Lanjut. Ini dapat lagi guys, enggak tahu. Gua ada, katanya enggak masuk katanya. Masuk gua. Kayak kita dapat 3, enggak tahu ini siapa yang masukin ya. Nah, pokoknya thank you. Oke, next ini ada kunci. Ini kunci buat membuka hati kamu. Apa ini kunci? Oh, ini kunci apa? Pulpen. 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 Ya. Ini pulpen guys, bentuknya kunci lucu banget ya. Kayak kayak di apa ya, kayak di game-game gitu ya. Bentar review dulu satu-satu. Ini kayak di game gitu ya, kuncinya besar gini dan ini bahannya plastik. Oke, kita lihat aja. Oh, pulpen guys ternyata. Kita coba tanda tangan gue ya. Tanda tangan. Ada guys. Ada tulisannya. Itu kayak kunci yang kamu main di game horror. Iya, biasanya kalau game yang nyari-nyari kunci itu susah parah, enggak jelas. Keren banget ya. Ini harga berapa? Oh iya, lupa. Itu harganya 2.400. 2.400 guys. Iya. Kalian pasti pengen lah ya. Kalian makanya kalian cek aja di Shopee, namanya Fun Store Official, oke? Okay? Ini barang ke-6 guys, worth it banget. Nanti gua review ya, worth it apa enggak harga segini ya semua ya. Kalian tulis juga ya, tadi harganya berapa aja kalian tulis juga. Sekarang cepetan, yeah. Barang ke-7. Beauty blender. Apa itu? Aku beli 3. Ini kayak bola pingpong ya guys. Tapi warnanya memang random. Oh, warnanya random. Nah ini, apa sih namanya? Beauty blender ya, atau itu blender. Itu harganya jus atau blender apa? 3.300. Satunya. Iya. Yep. Itu ya kalau di toko strawberry itu ya, harganya 15.000 loh. Oh iya? 30 sekian lah pokoknya. Ya kalian cek aja ya di toko-toko ini harganya berapa. Ini bahannya lembut banget. Emang bahannya memang sama ya? Bahannya sih emang ada plastik gitu. Ya tapi worth it lah ya, harga 3.000 guys. 3.000. Kalau kalian ini keras, kalian harus ikat lagi. Harganya tuh murah coy. 3.000. Ya, yang penting bisa dipakai lah ya. Gak tau gue pakainya buat apa. Jadi kecil motor. Oke okay, siap. Ini kayak bola pingpong ya. Next. Barang ke-8 guys. Apa itu? Gue lupa. Oh, dia yang pesan sendiri aja. Lupa gimana sih? Oh ini brush. Nah. Oh ini. My brush. Jadi ini banyak ya guys kuas-kuasnya. Kenapa kamu beli yang ini tadi? Ini buat masker. Jadi ini bukan buat masker, ini kayak buat bedak. Ada buat kayak alis atau buat masker gitu. Oh ini banyak banget. Ada 1, 2, 3, 12 biji guys. Ada 12 biji ya. Itu harganya 19.700. Jadi? Ya. 19.700.
sama kotaknya. Kotaknya lebih mahal kayaknya ini ya. Ini 100.000. Nyata lagi. Banyak banget guys, ini banyak banget. Nah warnanya juga, warnanya semua sama guys, bukan macam-macam ini. Wow, 100.000 guys ini, benar-benar. Gua nggak habis pikir ya, dia dapat labanya dari mana guys? Ini barang ke 8. Kita coba barang ke 9. Ada apa? Ada. Apa itu? Pulpen. Tapi kenapa begini ya? Apakah lock? Oh, ini pulpen juga guys. Ini pulpennya bentuknya kelinci ya. Ini bentuknya kelinci. Aku beli 2.300. Ini harganya 2.300. Tapi sih kalau menurut gua mending ini ya. Tadi harganya 2.000-an ini juga ya. Iya itu harganya 2.000 juga sama. Kata gua lebih worth it ini ya, lebih lucu, lebih unik ini ya. Maksud aku kirain ya, ini tuh nggak kayak plastik gini loh, kayak lembut-lembut gitu. Gak mungkin. Ini harganya 2.000 guys. Jadi ini cuma ada si kelincinya, ini bisa dicabut ya, dan di sini pulpennya di bawah. Kalau kata aku sih biasa aja sih itu ya. B aja gitu. Gak bisa ini. Iya. Oke, enggak tahu gua dari mana pulpennya ya, guys. Bisa diputer kah? Enggak mungkin deh kalau diputer. Enggak tahu guys pulpennya kayak gimana, nanti kita lihat aja lah ya. Oke, next. Oh, barang yang ke-9 apa ya? Agak cepet dong, durasi nih. Mbak. Orang lain jangan kemana-mana ya guys, ini masih banyak nih. Apa itu? Mbak. Kok bayarnya kayak gini sih? Wow. Ini gak ada ukurannya. Itu all size toys. Oh ini all size guys. Baru ya, aku coba. Sebenarnya ini bukan BH ya, kalau dilihatnya kayak temben ya. Itu tuh kayak buat sport gitu kayak. Kayaknya buat olahraga kali ya ini ya. Ya harganya itu harganya 17.000. What? 17.000 guys? Paling murah biasanya, gue pernah beli paling murah itu 60.000an. Ini 17.000 gue gak ngerti gimana. Ini ya emang busa ya, ini busa. Tapi ini bahannya kayaknya tuh lembut banget loh. Tapi bahannya ya 17.000 lah ya, 17.000. Cuman ini emang bahannya kayak hordeng lah ya. Kayak hordeng ya? Kalau nggak hordeng, ini kayak taplak meja guys. Tapi emang lembut loh. Ya emang lembut sih, enak sih kalau dipakai ya. Nanti kita suruh pakai ya, kalian mau lihat nggak? Oke, next. Ini harganya 17.000. Ini kayak ring light gitu, kecil. Apa itu? Apa ini kotak bagus nih guys? Terus buat kayak di handphone gitu napa? Oh ini buat selfie kali ya? Jadi kalau kamu mau foto gitu ya, ada ini. Oh ini ada chargernya guys, nanti kita dicar. Oh udah nyala. Oh keren. Ini buat selfie. Oh jadi kayak gini caranya mungkin ya? Capit gitu. Nah. Mantul. Jadi kita kalau mau foto, jadi ada cahayanya guys. Keren banget ini ya, kalau mati lampu juga kayaknya cuk. Bisa ya ini ya? Oke. Ini harganya berapa? Oh iya, harganya... Oh bisa diterangin lagi? Bisa makin terang? Ini ada 3 mode kayaknya, 1, 2, dan 3 guys, lebih terang ini. Wow. Oke. Itu harganya 16.300. Dan 16.000 guys, kalian pasti butuh banget buat cewek-cewek yang suka selfie. Kalian butuh banget, dan buat youtuber juga ini butuh banget pencahayaannya ya. Ini bisa dipasang di kameranya, jadi cahayanya kamu kalau nggak usah harus modal-modal yang besar-besar ya. Ini cukup aja sama ini. Ini terang banget guys, terang banget loh. Nih ya, wow makin terang kan, ya kan? Oke. Wow. Sepertinya 17.000 ini? Ya. 17.000 guys, kalian pasti harus beli ya. Ini 17.000 ya, kalau youtuber ya. Oke, ini juga chargernya ya biasa. 16.000 coy. Oh 16.000. 16.000 guys. Ini chargernya biasa ya, jadi kita bisa aja pakai charge apa aja. Ini USB ya. Oke. Next, apa lagi? Udah. Oh udah sih.
Wah, coba aja kamu hitung itu udah 15 begitu. Itu terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah semua ya. Oh, 15 tuh kayaknya ini satu, ini satu gitu ya. Yap. Mana lagi yakin? Ini habis. Ini yang terakhir, guys. Bubur web kita coba. Ini terakhir, Kita coba. Aduh, ini paling enak kayaknya, guys. Ini berapa ya? Ini lebih mahal loh. Segini aja pasti dapatnya 10.000 lah ya. Kamu masuk aja. Oke deh guys, kita lihat aja ya. Kita lihat, kita review satu-satu lagi. Menurut kalian yang mana yang paling worth it bagi kalian, yang paling bagus kata kalian yang mana? Ini yang pertama gue review lagi. Ini yang pertama ini ya, headband. Headband model-model Korea dan ini bahannya karet. Dan ini bukan disablon guys, jadi ini polyflex ya. Bagus. Ini gue buka. Oke, terus? Oke, yang kedua ini ya. Kedua kacamata, bagi kalian worth it atau enggak, ini harganya? Kan tadi udah sebutin aku. Oh iya, tadi udah sebutin. 7.000. Ini 7.000 ya. Gua sebutin sekali lagi ya, biar kalian ngerti ya. Ini harganya 4.000. 4.000, jadi 2 tuh 8.000. Oke. Kalian, kamu sebutin ya. Ini 8.000. Ini kacamata? Kacamata 7.900. 7.900. Terus? Apa lagi tuh? Coba kamu sebutin. Ini. Itu harganya 2.500. 2.500. Pas ini. Itu ini harganya 19.700. 19.000. Iya. Katanya 12.000 tadi. 19.700. Oh, 19.000 ya. Ini 19.000. BH. 17.000. 17.000. Kalian yang worth it yang mana, kalian komen di bawah ya, yang worth it, yang kalian pengen, kalian komen di bawah ya. Ini kita giveaway ini. 17.000. Pulpen. Dia emang gak bisa ngomong pulpen guys. Pulpen harganya 2.400 ini ya. Ini 2.400 guys. Oke. Okay. Plus masker. Plus masker 12.000. 1.000. Oh, 1.200. Ini 1.200. Terus? Lampu selfie. Lampu ini paling kata gue ini paling bagus loh. Ini murah banget, 16.000. 16.000 aja. Ini bikinnya susah loh kayaknya, 16.000. Ya jadi terang. Terus? Ini 16.000 guys. Yep. Gue kayak yang jualan ini ya. Terus apa? Ini pulpen. 2.300. Beauty band 3.300 satunya ya, bukan 3 ya. Oke. Okay. Terus itu tuh. Dan ini harganya 4.500. Dan ini kita dikasih bonus juga pipa. Ini sebetulnya apa? Karet ya. Karet rambut guys. Ini ada yang motif Mickey Mouse dan ini ada bintang dan ini ada yang pita. Yeah. Oke. Okay. Semua udah gua unboxing dan review ya guys ya. Kalian komen aja di bawah. Kalian komen aja di bawah kata kalian yang paling worth it yang mana guys. Kalau menurut gua sih semua yang mending lah worth it ya. Ini totalnya semua 97.000. 97.700 ya. Berapa sih? 97.702 guys. Murah banget sumpah ini. Dengan harga segitu kita dapatnya segini guys. Banyak banget. Gila. Oke deh, kalau kalian suka dengan video ini kalian boleh subscribe, like dan komen ya guys ya. Menurut kalian yang paling worth it yang mana? Kalau kalian pengen juga pesan barang-barang kayak kita di sini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Nanti gua ada linknya guys ya, link pembelian gua. Nanti kalian link tokonya yang di Shopee, nanti kalian tinggal klik aja, kalian lihat-lihat aja. Barangnya masih banyak guys. Dan barang itu bukan abal-abal ya ternyata ya. Cuman emang dari Batam. Ini emang dari Batam ya. Kalian kalau misalkan deket, kalau kalian di Aceh atau di Lampung ya deket lah ya sebentar. Oke? Okay? Jangan lupa kalian juga subscribe channel aku. Nah, subscribe juga channel kayak di mana nggak ada di sini. Nggak akan gua tulis dah. Nanti dilihat aja di kolom deskripsi aja ya. Ada apa? YouTube channelnya kita. Oke? Oke, gitu aja ya guys ya. Semoga kalian terhibur dengan video ini yang mungkin agak lama durasinya soalnya ada 15 barang. Dan menurut gua sih ini semua worth it banget ya. Kalian coba aja.
Dan makasih banget, gue nggak di endorse sama sekali. Gue nggak di endorse sama Shopee. Kalau Shopee, kalau Shopee mau endorse, silakan aja ya, hubungin aja di tentang gue, ada di channel gue, ada email gue, silakan hubungin ya, Shopee ya, oke? Oke, gitu aja. See you next video, bye bye. Nanti kita lanjut lagi ke unboxing yang lainnya yang lebih gila lah ya, lebih gila nanti gua pokoknya lebih bakal banyak sering unboxing. Jadi kalian yang senang unboxing, kalian diam aja di sini ya, di channel ini, kalian gak kemana-mana. Oke, okay, bye bye, see you.